info bertitah untuk wakil GPS menghadap pagi-tadi dalam lebih kurang 11:30 menghadap Tuanku. Tuanku telah memberi nasihat bahawa hasratnya dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mendapat simple majority untuk sokongan menjadi Perdana Menteri. Maka beliau berhasrat kalau dapat untuk kita berbincang, mempertimbangkan sama ada boleh ditubuhkan kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Dan sebab itulah Tuanku memberi nasihat dan kita mendengar pandangan Tuanku dan akan membawa kepada pusat pimpinan GPS. GPS memang berhasrat dapat menubuhkan kerajaan bersama dengan beberapa parti. Tapi pada masa yang sama, kita juga akan patuh kepada apa juga keputusan yang dibuat oleh Baginda Agung. We will abide by whatever decision made by Yang di-Pertuan Agung.